Oh, macam sedap eh ni. Okay, apa kata kita buat menu ni? Beli kedai 30-40 ringgit eh. Jom, kita beli barang.
Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to Fadil Foodie TV. So, seperti korang tengok kat depan aku ni, ramen combo ala western. Okay. Ni sos pakai keju, keju nanchos ni. Aku lupa record nak tuang tadi. Bapa ada sesame. Ni cukup sedap lah, geng. Cukup sedap makan dengan benda-benda apa lah. Bubur dalam apa tu? Bubur dalam burger pun sedap. So aku dah tahu senilai. Nak tuang kat mana? Ikut dekat fries ni. So, aku bukanlah nak mukbang kan. Cuma just share je. Nak makan kedai, mahal tak mahal pun. Tak tahu kat kedai RM30, RM40 kot. Tapi ni lah, seperti yang korang tengok ni. Kalau makan ni puas, geng. So, ni aku tak makan sorang-sorang lah. Nanti aku makan dengan anak aku lah. So, mukbang tu. Jom kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ajalna fi ma razaqtana wa qina azabannar. Alhamdulillah. Ramen ni aku masak 3 paket. Sebab anak aku suka ramen. Dia hantu pedas lah. Okay. Untuk geng. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap rasa ramen. Bol. Bismillah. Ya, sekejap. Ya, suap bangun. Apa main yang hitam tu kuat pedas sikit. Kita makan chicken wing pula. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau orang rajin dekat rumah santai-santai tu, buat macam ni. Tak yang tak mahal. Buat sendiri. Sebab fast food ni semua rasa sama kan. Tak pandai masak pun sedap. Aku kebetulan pula tengok video tadi. Barang pun ada. Terus buat lah. Ni kan salad ni. Kalau korang tak percaya, korang buat salad ni, beli tu roasted sesame ni. Memang sedap. Anak aku takkan sayur, aku letakkan roasted sesame tu, dia makan.
Dạ kìa. Đừng kì. Mình để em cái gì nằm. Mà cả là mà mày. Ngày nãy nè. Có nó. Đi con chú bơi là. Là đua mà kèm tài lâm. Với mà sẽ lại. Chúng ta bậy nha. Là Western. Aku tak ada lah makan nak habis semua ni. Aku bukan nak tunjuk mukbang. Pecah pula aku. Tak ada henti kan. Okay. Kakak ni saja aku share korang lah. Kira nak buat ramen combo ala Western. Senang mudah. So yang mana dah subscribe aku ucapkan terima kasih. Terima kasih juga kerana tonton video ni sampai habis. Dan korang jangan lupa aku apa, support channel aku ni. Jangan lupa like, comment, subscribe. Okay gang. Assalamualaikum.